Tadi udah lihat ada ikan warna-warni lucu banget, banyak terus kayak nyamperin aku. Tapi ada sebanyak-banyaknya nggak ada ikan asin saya. Ikan penda ada di rumah. Terus itu ada kura-kura. Kura-kura gede banget ya? Iya, ada dua, ada dua. Terus aku deket banget sama dia. Kayaknya nih teman rindu bisa melihat sendiri kan seberapa excitednya aku setelah diving tadi. Ikannya cantik-cantik banget dan yang lebih gemes lagi adalah mereka nyamperin aku. Ya ampun, gemes banget kan? Rasanya pengen nyelam lagi deh. Ririn tuh enak banget ya ngajak Ririn. Bahan bakar irit, tangguh di segala medan. Terus garansinya, wah nggak terhingga. Huh? Apa lagi ya? Wah pokoknya. Makannya banyak. Apa? Makannya banyak nggak apa-apa, gampang itu. Coba. Udah gitu juga cari nasi bungkus mau deh. Belanja belanja. Wah belanja, saya nggak ikutan. Belanja itu pribadinya Ibu Ririn. Udah puas kan teman rindu divingnya? Kayaknya Ririn yang belum puas. Tapi tenang aja sayang, karena habis ini kita masih ada kegiatan yang gak kalah seru. Jangan kemana-mana, tetap di Rindu. Teman Rindu, sekarang kita sudah ada di atas sepeda kita. Dan kita mau muter-muter di Pulau Gili Trawangan. Dan apa? Oke, let's go. Berani? Siapa takut? Lanjut. Lanjut. Okay. Dan pakai kacamata kira-kira langsung. Kira-kira siapa yang menang nih, teman Rindu? Tim Ririn atau tim Ibnu? Emang ya, teman Rindu, hobinya Ibnu itu selalu men-challenge aku. Oke, okay, siapa takut? Teman Rindu yakin 1000% kalau tim Ibnu akan menang. Siap-siap sayang ya, kamu akan aku kalahkan. Yeay, Ibnu kalah! Yes! The winner is... Riri, Aikawati. Sorry sayang, kali ini aku menang lagi. Aku sampai kejar kamu. Sampai jarang ya? Iya, lumayan keringetan. Baru mau ngomong. Oh iya? Jangan-jangan kita jodoh. Udah, udah jodoh. Tapi ya beginilah memang suasana dari Gili Trawangan, seru banget. Emang di sini gak ada motor, gak ada mobil, jadi gak ada polusi. Dan semuanya naik sepeda dan juga andong. Halo, sore. Halo. Banget tuh. Kalau sore-sore gini semua pada keliling naik sepeda. Iya, terus yang paling aku suka ya di Gili Trawangan ini semua warga yang ada di sini tuh ramah-ramah banget. Jadi setiap orang yang lewat tuh pasti disapa sama mereka. Jadi kayak ngerasa harus banget sih di sini. Aduh, kangen banget sumpah sama suasana Gili yang ramai. Rame tapi menyenangkan, bersahabat dan no polusi. Ya, itu dia. Itu penting banget, nggak ada polusi di sini. Oke. Lihat aja mana ada, nggak ada knalpot di sini. Iya. Menyenangkan. Menyenangkan banget lah di sini. Oke teman Rindu. Selanjutnya kita mau kemana? Kita muter lagi, yuk. Muter lagi. Wah, ini pasti seru juga nih. Dek, siapa namanya, Dek? Adit. Adit. Lihat sini dong, Mas Lima SD. Mas Lima SD. Lihat situ, ada kamera. Halo. Wow. Halo. Sebagai pengganti kekalahan Ririn, aku mau nyenengin istriku dengan ajak makan siang enak dan romantis pastinya. Sambil kita kesana, kita nikmatin dulu jalan-jalan romantis di pinggir pantai. Gimana sayang, kamu udah happy kan sekarang?